apa lihat belakang BM? Kita akan kronologis ya bang, setahu kita gimana bang kejadian ini bang? Jadi kejadiannya sekitar jam 7 pagi tadi. Dari pengakuan gudang tangki yang dua ini, mereka udah parkir di depan itu. Jadi kayaknya supir yang belakangnya yang tangki yang korban yang patah kaki, kayaknya dia mengantuk jadi nabrak pantat. Oh, jadi mobil lagi parkir ditabrak oleh mobil tangki gitu bang ya? Jadi tadi pagi sempat dikeluarkan, pastinya udah dibantu, ditarik pakai seling, dikeluarkan langsung dibawa ke air. Berarti yang mobil yang minyak tumpah itu dari mobil tangki yang ditabrak ya, apa yang menabrak? Yang menabrak. Yang menabrak. Yang menabrak ya? Dia yang tumpah minyak tangki. Berarti arah dari Royal sama, mau arah Dumai bang ya? Ya, mau ke Dumai. Sama. Korban saat ini? Korban? Berapa orang bang? Saat ini sedang dibawa ke RSUD Dumai bang. Jadi dapat perawatan. Terakhir tadi sadar tapi kakinya itu patah. Oh, di dekat pangkal mata kaki karena terjepit sama mobil. Awal kejadian jam berapa? Awal kejadian 6:30. Setengah 6 pagi. Ah, aku belum bangun pun terus kan aku dengar brak katanya gitu kan. Bukalah jendela. Ih, mobil terus minyaknya udah netes semua ke bawah kan. Terus minta tolong, rupanya supirnya udah kejepit. Nggak bisa keluar. Datanglah kawannya dari sana mobil tangki kan ada juga antri kan. Nah, terus iya ngepel pula dia ini mau si Polan tabrakan dia udah kejepit harus kita didongkrak. Terus aku nggak takut aku nengoknya keluar kan bapaknya kejadian. Ah inilah bapaknya, bapaknya supir kan yang terus aku ke dapur kan. Terus ku dengar gitu udah banyak orang kan. Kepala pintu ini kan, keluarlah aku. Yoi, udah banyak orang kami iminya. Terus tong minyak ember. Tumpah, ya? Iya, emberku ada sih. Siapa rupanya emberku ini? Aku kalau bilang, rupanya ini ngalir kan ada pancuran air gitu. Rupanya udah kucing. Berarti mau bilang yang arah dari mana mau ke mana, Bu, yang kecelakaan itu? Dari Dumai. Dari arah? Dari Royal ke Dumai atau ke Dumai? Iya, dari Royal ke Dumai. Dari Royal ke Dumai, ya?